Back into my channel and welcome to this video. Ayo tebak, gue mau bikin video apa? Jadi mukanya udah polos gini ya karena banyak banget dari teman-teman di sini di YouTube itu selalu minta kalau gue review video skincare. Ya udah, sekarang mau review skincare teman-teman dan selalu diminta untuk bare face karena penasaran katanya pengen lihat kondisi wajah gue saat ini ya teman-teman, dan ini dia kondisinya seperti ini, bisa kalian lihat dan mudah-mudahan bisa kelihatan jelas ya. Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian produk yang dari kemarin itu selalu gue kayak umpetin gitu ya. Itu dia, biasa kalau misalkan gue lagi nge-review gue selalu pengen produknya itu dirasain, dicobain dan diketahui dulu ya hasilnya seperti apa. Dan akhirnya ini dia wajah gue setelah pakai produk yang akan kita bahas kali ini. Dan produknya adalah dari Humphrey Skincare teman-teman. Jadi dia itu punya produk macam-macam banget ya. Ini kurang lebih salah duanya, vitamin C whitening serum plus vitamin B, C, E untuk oily skin. Terus gue juga punya acne serum plus tea tree extract, white pillow extract, vitamin B, ini untuk all skin type. Ini untuk ngobatin jerawatnya, teman-teman. Nah, jadi kebetulan dari Humphrey Skincare ini dia ada beberapa ya, bukan cuma untuk acne-nya atau bukan cuma untuk whitening serumnya. Jadi dia ada kurang lebih banyak banget produknya, cuman dia kirimin ke gua kan ada 5 produk dan kurang lebih ada 3 yang gua coba dan kita akan mulai ke videonya. Dan di video kali ini gue sekalian ngejelasin, gue juga bakalan kasih kayak demonya gitu karena itu dia, selain ngejelasin kalau nggak ada demo pasti akan ada yang nanya-nanya lagi gimana caranya, apa tahapannya seperti apa, karena itu dia ada 3 produk yang gue pakai dari Humphrey Skincare ini. Dan yang pertama adalah namanya Humphrey Special Treatment Spot Serum. Dan untuk spot serumnya ini dipakai di tempat-tempat ya, karena itu dia udah cerita 20 kali, 1000 kali mungkin ya, waktu pas ada gempa belum selesai gua cuci mukanya harus keluar kena paparan sinar matahari dan akhirnya banyak banget ini spruten atau freckles ya teman-teman. Ini asalnya tuh gede banget ya, gede banget dan jelas banget ini karena gua abis kemarin facial sendiri di rumah. Nah, ini tuh asalnya kayak bentuk apa ya, cap kaki 5 gitu. Jadi gue gak akan sebutin merek. Ini gede banget dan hitam banget. Dan yang sebelah sini juga hitam banget. Cuman karena si produk dari Humphrey ini, dia ngebantu banget untuk bisa ngurangin si ini freckles ya teman-teman. Dan gue pakai produk dari Humphrey yang spot serumnya itu di tempat-tempat yang sangat membutuhkan seperti bekas jerawat atau freckles bekas kena paparan sinar matahari UVA dan UVB. Nah, kalau untuk produk dari Humphrey ini kurang lebih dia ngejelasin atau memberikan informasi bahwa biasanya pakai dulu ke tangan ya, atau tetes dulu ke tangan, itu baru digosok-gosok terus baru ditempel-tempel ke seluruh wajah. Cuman kalau gue punya cara sendiri karena gue berpikir ya ngikutin caranya Humphrey itu kayak jadi kayak ngebuang semua produknya ke tangan, karena memang katanya dia harus diangkatin dulu ya di tangan baru diusap supaya dia lebih cepat meresap. Cuman ya itu dia, gue bandel ya, pengen pakai cara sendiri. Jadi gue biasanya ambil produknya terus gue tap di bagian yang sangat memerlukan seperti ini karena banyak banget di daerah pipi. Jadi gue tekan-tekan gini teman-teman cara pakainya. Itu dia.
membangkang ya, tapi kalau menurut gue setelah gue coba ini kurang lebih ada seperempatnya ya udah kepake. Itu dia berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan klaimnya. Jadi sambil gue pake, gue akan informasiin serum spot ini kandungan aktifnya ada Belides Extract, Provitamin B3, Vitamin C bersalut, Ascorbic Acid. Manfaatnya membantu menyamarkan flek hitam pada wajah, badan dikarenakan bekas jerawat, KB, kosmetika, sinar matahari, hormonal, bekas luka, dan lain-lain. Jadi itu dia teman-teman, ya manfaat dari si serum spot ini. Makanya itu dia. Kalau gue sih alhamdulillah lumayan ya. Dia pakai ini kurang lebih kemarin itu kurang lebih udah sebulan ya teman-teman. Dan gue stop semua penggunaan dari skincare-skincare sebelumnya yang gue udah informasiin ke kalian, seperti The Ordinary, terus kayak Glutaskin. Untuk maskernya juga gue stop dulu karena gue pengen tahu ini manfaatnya bener atau enggak gitu. Dan ya itu dia, alhamdulillah ternyata terbukti ya. Terus udah gitu dia setelah ditepuk-tepuk nggak ada lengket sama sekali, jadi nyaman banget di wajah ya teman-teman. Jadi untuk kamu yang kulitnya berminyak, khawatir pakai serum ini dari Humphrey itu lengket atau enggak, tambah berminyak atau enggak, karena ini jadinya kering banget dan nyaman tuh teman-teman. Dan setelah serum spot itu, gue selanjutnya pakai vitamin C serum kolagen plus ya, vitamin B, C, E plus kolagen untuk dry skin type. Itu dia kenapa gue pakai untuk dry skin type, karena mau gak mau ya teman-teman, bekas jerawat terus kayak flek-flek gitu, kalau misalkan kita selalu pakai untuk kulit yang berminyak, dia malah bikin kayak wajah gue jadi kayak kering terus. Dan akhirnya alhamdulillah gue pakai vitamin C kolagen ini jadinya kenyal gitu. Kenapa gue bisa tahu gue kenyal? Karena waktu pas gue minum Glutaskin itu, dia bantu banget bikin kulit gue jadi kenyal. Dan selama 1 bulan itu gue stop ya, pakai ini doang dan stop Glutaskinnya. Dan seperti biasa gue pakainya itu, yaitu dia, gue tepuk-tepuk. Jadi walaupun gue berhenti produk Glutaskin ya, muka gue tetap kenyal karena ya itu dia. Dia kandungan aktifnya ada vitamin C, B3, vitamin E sama kolagen. Terus manfaatnya untuk kulit yang kering sebagai antioksidan, membantu melawat kulit kering sehingga tidak kehilangan kelembapannya. Jadi dia selain menutrisi, dia bantu kulit supaya nggak terlalu kering ya. Dan vitamin-vitamin yang ada di sini itu benar-benar bikin wajah cerah teman-teman, karena kalau untuk vitamin C itu kandungannya yang pasti dia untuk membantu mencerahkan wajah dan bukan memutihkan. Jadi banyak banget teman-teman yang selalu mikir bahwa itu vitamin C ya gitu ya, memutihkan dia. Dia tidak memutihkan teman-teman, tapi dia membantu untuk mencerahkan wajah seperti kalian lihat. Ya kalau badan gue ini lebih ke kuning warnanya, dan muka gue tuh jadi kayak lebih ke merah karena itu dia, dicerahin ya, bukan diputihin teman-teman. Dan penggunaannya untuk vitamin C serum plus kolagennya ini, dia nggak lengket nih. Terus untuk wanginya nggak terlalu kayak nyengat banget, dan kalau udah dipakai udah kering ini kayak hilang gitu teman-teman ya. Jadi udah nggak kerasa ada wanginya, udah nggak kerasa ada produknya, jadi bener-bener nyerap banget. Nah, untuk yang kolagen ini, itu dia, karena selama ini kan gue pakai Glutaskin untuk bantu kulit wajah gue jadi kayak lebih kenyal gitu teman-teman. Terus untuk bisa ngecilin pori-pori gitu, terus udah gitu dia tetap ngelembapin. Nah, itu dia, salah satunya karena gue bekas jerawat banyak banget kemarin itu dan sembuh, kurang lebih yaitu tetap ada keringnya teman-teman. Cuman produk dari Humphrey ini yang vitamin C plus kolagen, dia bantu bener-bener untuk bisa bikin wajah gue jadi kayak kenyal gitu, nggak kering ya. Satu hal teman-teman yang perlu diperhatiin, intinya di video kali ini apa yang cocok di gue belum tentu cocok di kalian, dan begitu pula sebaliknya. Terus intinya untuk kalian yang masih jerawat, please hindari kandungan yang mengandung vitamin C, karena itu bisa bantu kayak wajah kalian atau jerawat kalian jadi lebih gede pori-porinya. Terus udah gitu si jerawat jadi radang, itu menurut pengalaman gue ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian yang punya jerawat terus pakai vitamin C juga nggak apa-apa, ya udah silakan pakai aja. Cuman intinya gue cuma mau kasih saran aja, pengalaman pribadi gue adalah selama jerawat itu gue hindari produk yang whitening, brightening, vitamin C, terus kayak kolagen, itu gue hindari karena itu semua produk-produk yang bisa bantu kulit jerawat itu jadi pori-porinya gede, jerawatnya jadi lebih banyak, terus dia kayak merangsang si jerawat jadi tambah banyak gitu, terus bikin
radang. Jadi intinya ini produk dikhususkan untuk kamu yang memang sudah selesai ya jerawatnya, untuk kamu yang kulitnya kering, untuk kamu kulitnya yang kayak dehidrasi, itu bisa pakai ini dan mempunyai kekurangan seperti freckles, bekas jerawat, terus kayak hyperpigmentation gitu ya, itu bisa pakai produk ini. Dan produk selanjutnya dari Humphrey yang gue pakai adalah Golden Whitening Serum plus Vitamin B3, CE, dan Gold Particle. Ini untuk yang aging atau kayaknya untuk 35 tahun ke atas ya, karena dia membantu biasanya sih ngilangin keruputan, terus untuk ngencengin kulit juga kayak gini kemasannya. Terus untuk penggunaannya seperti biasa, itu dia membangkang. Gue pakai di tangan, gue tepuk-tepuk ya supaya dia meresap. Untuk yang serum gold ini, dia wanginya kayak lebih ada wangi ya dibandingin yang serum spot sama yang tadi whitening vitamin C serum itu. Dan manfaatnya ini dia kandungan aktifnya ada micro particle goldnya, mengandung vitamin C, B3, dan E. Manfaatnya untuk kulit yang menua, antioksidan, membantu merawat kelembapan pada kulit yang mulai kehilangan elastisitas dan kelembapannya. Oh, gue baru paham ya kenapa dia tetap bikin wajah gue jadi kayak tetap kenyal, karena ya itu dia yang dari Humphrey ini untuk vitamin plus collagen serum sama yang golden serum whitening plusnya ini. Jadi kenapa dia namanya plus terus, karena dia selalu ada vitamin B3, vitamin C, dan vitamin E. Jadi itu semua adalah vitamin-vitamin yang bisa membantu kayak meremajakan kulit kita. Vitamin E itu khusus untuk kulit teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu masih muda ya, kalau menurut pendapat gue kayaknya mendingan kamu banyakin minum vitamin E gitu, atau kalau misalkan nggak vitamin E, apapun kandungan makanan yang mengandung vitamin E, mengandung vitamin C, itu bisa mencerahkan kulit. Jadi semua kandungan yang ada di Humphrey Skincare ini benar-benar kayak benar-benar membantu untuk mengencangkan kulit, menghidrasi kulit. Jadi untuk kulit kering jadi kayak lebih lembab gitu teman-teman. Dan ini dia setelah gue pakai untuk Golden Serum Whitening plus Vitamin ini teman-teman, dia setelah dipakai itu sedikit banget, sedikit kayak kerasa kamu pakai sesuatu ya di muka, cuman nggak lengket banget, cuman itu dia masih ada kayak kesat gitu, bikin kesat ke wajah. Dan ini nyaman banget ya, itu dia gue jadi kayak baru sadar aja kok gue nggak pakai apa-apa gitu ya, nggak minum Glutaskin, nggak pakai masker, terus stop dulu di ordinary-nya sama stop yang dari Sambai ini, itu muka gue kayak ya nggak ada masalah gitu, tetap aja enak, nyaman, tetap aja kenyal gitu. Itu dia mungkin karena pakai Humphrey ini. Jadi ya itu dia, kalau menurut pendapat gue pribadi ini nyaman banget teman-teman. Dan untuk harganya, untuk yang serumnya itu dia yang serum spot 175.000 harganya, kalau untuk yang lainnya 75.000. dan kalau kamu penasaran di mana sih bisa beli produk-produk dari Humphrey ini, produk dari Humphrey ini bisa kamu dapetin di kayak Century gitu, Guardian, di Carrefour, juga di Shopee dia ada teman-teman. Terus informasi tambahan lainnya tuh selain dari mudah didapat ya intinya, terus produknya itu oke banget teman-teman. Setelah gue pakai ya, menurut pengalaman pribadi gue, dia aman, halal, dan ada sertifikasi BPOM-nya. Terus dibuat dari bahan natural atau bahan alami, terus dapat digunakan di tangan, di badan, karena kemampuan hidrasinya itu tinggi, jadi hasilnya lebih baik. Terus dibanding menggunakan body lotion, kayaknya ini lebih oke untuk bisa menghidrasi tubuh ya atau wajah. Untuk kamu yang penasaran banget, pengen gampang gitu ya, daripada ke Century, di Guardian, atau di Watson, atau kayak ke Shopee gitu, susah-susah, nanti gue akan coba link di bawah. Dia ada Instagramnya namanya @humphreyskincare.official. Dan kalian bisa langsung juga cek ke websitenya di www.humphreyskincare.com. Itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang kayak kelewat gitu karena ngomong gue terlalu cepat, kalian tinggal cek description box di bawah, nanti gue akan tulis semua informasi lengkap tentang produk-produk dari Humphrey ini. Oke teman-teman, itu aja. Dan nggak pernah lupa untuk bagi-bagi sama kalian. Jadi gue punya dua produk, yaitu yang satu yang ini. Ini dia teman-teman yang bakalan gue kasih untuk kalian. Ini namanya serum anti acne plus, karena dia mengandung tea tree extract, white willow extract, sama vitamin B3. Dan selanjutnya ini adalah serum vitamin C whitening
plus kandungan vitamin C, B, dan E. Dia manfaatnya untuk kulit yang berminyak sebagai antioksidan dan membantu merawat kelembapan kulit. Jadi kedua produk ini ya, yang untuk acne sama untuk whiteningnya, ini untuk kulit berminyak ya, ini untuk semua jenis kulit, yang kasih untuk satu orang. Gimana caranya? Yang pasti kalian harus like dulu video ini, subscribe ke channel ini, dan aktifin notification bell-nya. Juga langsung ke Instagram, follow Instagramnya humphreyskincare.official sama Instagram gue, dan tag 5 orang teman kalian, terus suruh mereka follow Instagram gue, dan tulis di komen nanti postingan gue tentang produk dari Humphrey ini, teman-teman kalian namanya siapa aja yang udah follow Instagram gue. Dan gue ingetin satu hal lagi, untuk kalian yang udah pernah menang di giveaway sebelum-sebelumnya, itu tidak bakalan gue ikut sertakan di dalam giveaway kali ini. Jadi untuk kamu yang belum menang, ayo buruan, ini dua produk dari Humphrey gratis untuk kalian, dan jangan pernah lupa ongkir ditanggung pemenang. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan kamu suka, dan mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan di video kali ini dapat membantu kalian, dan kayak cari alternatif produk apa ya bisa membantu untuk ngilangin freckles, bekas jerawat, mencerahkan, melembabkan, bikin kenyal ke wajah, ngilangin jerawat. Itu dia produk dari Humphrey Skincare yang tadi udah gue informasiin. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang masih jerawatan cepat sembuh jerawatnya. Cek video gue sebelumnya, karena semua produk yang gue informasiin di video-video gue itu semuanya sudah gue tes atau sudah gue coba. Jadi bukan iklan atau bukan cuma kayak ngomong doang. Jadi semuanya udah gue coba, dan seperti inilah keadaan wajah gue sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Jangan perlu lupa bahagia, dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya.